Singapura berikan sedikit sorakan kepada mereka. Dan di sebelah kiri kita mempunyai Bosku Gaming, berikan sokongan anda. Itulah dia, dan sekarang ini di mid lane seperti biasa, clear wave untuk yang pertama dahulu dibanding oleh Bambing. Dan Ace boleh menyelamatkan diri. Permulaan yang baik bagi Bosku Gaming. First Blood tak sampai minit yang pertama telah pun darah pertama dijatuhkan. Yalah tu, tempat sekali Karakuri. Perlawanan yang menarik, satu strategi yang bagus ditunjukkan di situ. Di awal-awal game nampaknya mereka memang memberikan focus fire pada early game sebenarnya. Kita dapat melihat jungle invasion dilakukan oleh Bosku Gaming sekarang ini. Nampaknya sedikit pressure, tekanan diberikan oleh kepada EVOS pada awal game. Di mana EVOS merupakan salah satu tim yang sangat kuat pada early game. Tetapi ya, Bosku menunjukkan yang sebaliknya pada masa kini. Dan itu dia telah pun berjaya mengambil getam ataupun spider tersebut. Fredo yang berada di bahagian atas akan berseorangan di sini. Dan rotation daripada EVOS Esports Singapura bergerak pergi ke lane di mana Fredo berada sekarang ini. Kita dapat melihat Fredo sekarang ini dibiarkan untuk solo top di top lane. Tetapi mampukah dia berhadapan dengan Guinevere? Di mana kita tahu Guinevere adalah salah satu off lane yang sangat mudah mengawal lane. Ya, walaupun bertemu dengan tamu satu lemot tak ada masalah. Tapi Chao dan juga Guinevere, siapa yang akan menang lane? Ya betul. Dan buat masa sekarang ini kita akan lihat nanti siapa yang akan menang lane. Dan kita fokus sekarang di mid lane solo setelah pun level 4. Logan pun telah level 4. Ini kelebihan mereka. Sekarang mereka hanya perlu bergerak ke lane yang lain untuk cari pick off kill. Cari pick off kill kerana mereka tahu mereka sekarang ini mempunyai kelebihan daripada segi level. Kebanyakan daripada tim EVO sekarang ini masih lagi level 3. Tetapi tiada initiate dilakukan buat masa ini. Tiada peluang kerana kita dapat melihat EVO bermain berhati-hati. Mereka tahu mereka kalah level buat masa ini. Tak guna untuk membahayakan diri. Tapi turtle yang pertama diambil oleh Bosku Gaming tanpa masalah. Agak agresif permainan Bosku Gaming kali ini, agak berbeza dengan permainan yang kita lihat di group stage. Ya, yeah, dan kita dapat melihat daripada group stage, momentumnya dibawa kepada playoff. Permainan yang sangat kuat pada akhirnya. Dan itu dia, di knock up, diputar-putar. Oh, dia babi. Dikorbankan oleh Solos di sini. Tak cukup Hurricane Dance, Way of the Dragon pun juga. Bagaimana nak melayakan diri daripada sisi yang ada pada Bosku sebentar tadi? Ya, bukan kalengkeng-kalengkeng, tuan-tuan dan puan-puan. Dan kita lihat sekarang Bosku Gaming berkumpul di bottom lane ini, cuba untuk merampas buff daripada EVOS Esports Singapura. Dan berjaya disecure oleh Logan sebentar tadi. Dan sekarang kita dapat melihat JPL berjalan-jalan merayau dalam push. Tak dapat melakukan apa ya? Fredo. Tapi kita dapat melihat top lane di biarkan untuk bottom lane zone dalam bahaya. Dan itu dia carry yang digunakan oleh penjahat, berjaya mengorbankan Soul yang berada di bawah berseorangan. Dan sekarang kita akan lihat Fredo yang mungkin akan dicari oleh EVOS Esports Singapura. Kita dapat melihat Esmada di kawasan bush menunggu ataupun memberikan informasi bersama dengan ada yang semak di situ. Dan akhirnya Logan masuk ke dalam Odie Bambi. Fredo menendang Odie Bambi. Damage yang tinggi dikeluarkan oleh Bosku Gaming. Tetapi Minato yang terkorban dahulu. Pertarungan sangat sengit. Solos berjaya menumbangkan satu. Mengganas di sini. Mencari Potato. Tetapi Potato dengan liciknya mengelak daripada serangan tersebut. Dan Solos dikeluarkan oleh Odie Bambi. Juke yang sangat cantik dilakukan EVOS sebentar tadi mengelak team fight yang dibawakan oleh Bosku Gaming. Bosku Gaming Gripack memulakan team fight dengan sangat cantik. Namun begitu EVOS mengawal situasi dengan baik, memecahkan mereka kepada dua bahagian. Jadi dengan mudah EVOS untuk mematahkan serangan daripada Bosku Gaming sebentar tadi. Ya betul, dan sekarang ni kita lihat 10,000 berbalas 9,000. Ini sangat-sangat sengit ya. Tiada target lagi yang diambil oleh kedua-dua pasukan. Masih lagi seimbang pada early game. Namun kita dapat melihat sedikit momentum sekarang ini lebih dipegang kepada Bosku Gaming. Dapat seperti sedikit terbalik ya jika nak dibandingkan dengan match kebiasaannya EVOS yang akan memberikan pada awal game. Tetapi kali ini adalah milik Bosku Gaming. Ya, Bosku Gaming. Itu yang saya cakap, ada sedikit perubahan ya, di sini. Perubahan yang sangat baik. Lalu yang itu EVOS okay, masih lagi berpeluang. Lihat Bosku Gaming akan mengambil lagi turtle yang kedua milik mereka. Ini akan memberikan kelebihan kepada mereka dari segi goal dan juga experience. Ya,
lantas kita melihat selepas Turtle dihabiskan oleh Bosku Gaming, lihat melonjak terus pada perbezaan 2,000 menghampiri 3,000 kepada Bosku Gaming sekarang ini. Ya, dan kawalan map kita tengok kat sini Karakuri, nampak gayanya Bosku tengah kawal supaya mungkin turret yang pertama telah pun dijatuhkan oleh Bosku Gaming. Soul akan melarikan diri daripada peperangan. Minotaur dan Kerry akan bergerak bersama sekarang ini. Ya, dan kita dapat saksikan di mana EVOS kali ini bermain dengan berhati-hati kerana mereka tahu kelebihan sekali pada bilik Bosku Gaming, jadi agak bahaya untuk mereka bertindak lebih agresif. Ya, betul. Itu dia item pertama untuk penjahat Endless Battle setelah pun disiapkan Logan ganas. Itu dia Rikindan, tetapi Soul dapat melarikan diri di sini dan terus saja turret ini diberikan perhatian oleh Bosku Gaming. Dengan cepatnya mereka menjatuhkan turret yang kedua. Namun turret begitu, yang pertama untuk EVOS. EVOS pula menggantikan dengan mid-turret namanya Brando. Agak ganas di sini, menendang Hylos. Itu dia kemasukan dalam peperangan. Solos berjaya mengeluarkan Hylos. Dan itu dia lagi. Ultimate Justice daripada Bosku Gaming. Way of the Dragon. Abyssal Arrow, tambah lagi dengan Greenback, Minion Fury. Mudah untuk menjatuhkan EVOS sebentar tadi. Seperti tak mampu nak berbuat apa-apa menentang sisi yang ada pada Bosku Gaming. Ace pun tentu dengan Odia Bambi terkorban sebentar tadi. Siapa yang terlepas 3 hero daripada EVOS. Dan ini dia lagi sekali Logan. Beri kendang yang cantik, mentolak JPL. Tetapi JPL masih lagi hidup. Masih lagi hidup, mudah saja untuk ini. Tapi Solos dengan Ace tetapi sebagai seorang tank mudah saja untuk menahan damage of Bosku Gaming. Akai yang terkorban, Logan yang terkorban dalam pertarungan sebentar tadi. JPL nampaknya hidup lagi ya. Masih lagi hidup. Mungkin sedikit terlebih agresif ataupun mungkin sedikit confident di situ. Tetapi bermain sebetulnya berhati-hati. Perlu dilakukan dengan kemas jika menjayakan geng. Betul, dah Turtle yang ketiga. Kura-kura ataupun kura-kura. Penyu yang ketiga. Penyu yang ketiga. Adakah pasukan Bosku Gaming dapat mengambil Turtle ini? Satu persoalan yang kita tanya. Tank Bosku, tank EVOS bertegur sapa dahulu di kawasan Turtle. Dan tengok, kau nak ambil ke? Tapi dia aku nak ambil. Okey, dia tak ada ambil. Itu dia. Abyssal Arrow daripada Selina. Ultimate daripada Logan. Logan telah pun dijejaki oleh EVOS Esports Singapura sekarang ini. Solus dan Logan bersama. Defect tak disedari. Oh, dari bahagian belakang. Ini dia. Logan tak ada ultimate buat masa sekarang. Terpaksa melompat keluar. Dia telah gunakan ultimate sebentar tadi. Hurricane Dance telah pun digunakan. Jadi tidak mampu untuk meneruskan artifact. Jadi lebih baik untuk berundur sahaja. Alright, ini dia. Masih lagi belum ada ultimate oleh Logan. Tapi Gripex sedang bersiap sedia mengumpul Minion Fury di sini. Dan ini dia Turtle yang ketiga bilik Bosku Gaming. Kelebihan Turtle ini digunakan dengan sebaik mungkin. Dan kita dapat lihat kelebihan gol sekarang 23,000 berbalas 17,000. Logan cuba menolak seseorang Ace yang menjadi tolakannya. Tetapi Gripex agak sedikit bersepah di sini Karakuri. Tapi melihat pula di bottom lane, JBL dalam bahaya. Penjahat pun tak ada di sini. Mengacau-ngacau mereka di bahagian belakang. Turret yang diberi perhatian dan cara mereka masuk. Itu dia killing spree untuk Solon. Kejar lagi Abyssal Arrow ke atas Ace. Dua daripada EVOS dikeluarkan. Ada lagi satu Way of Dragon daripada